guys, para di sini, oke, pada kesempatan ini gue bakal nunjukin game yang ciami, yang mantep buat dimainin, plus offline juga gameplaynya. Jadi nama gamenya adalah The Ramen Sensei. Jadi di game ini kita disuruh buat ngelola kedai ramen, dan yang jadi nilai plusnya itu adalah kita itu bisa nge-customize si disease-nya gitu, si ramennya. Jadi terserah kita mau dibikin gimana. Daripada bikin penasaran, langsung aja start game. Oke, kita kasih nama Parara. Oke, Parara, oke. Iya. Oke. 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 Oh iya. Oke, ini kedainya. Usahakan kita harus sukses. Oh, ini pelanggan nih, pelanggan pertama. Oke. Oke, kita disuruh bikin ramen. Nah, ini bikin ramennya. Jadi detail gitu, kayak ada sup listnya sama mie-nya. Kita bebas milih, tapi cuman untuk sekarang cuman ada satu. Ada dua. Soyu sama miso. Gue lebih suka miso kayaknya. Miso. Bentar, tadi ada start-startnya nih. Kalau miso itu poinnya 88, umami itu kayaknya enak kalau nggak salah. Umami enak. Oke, 16, aromanya 11. Strange 30. Oh, kalau soyu gimana? Oh, umaminya lebih gede. Yaudah, soyu aja ya. Oke, kita ambil mie-nya yang... Bentar, itu flavornya 36, firmnya 24, moisturnya moist. Oke, dry. Oke, kita coba yang pertama aja deh ya. Kita coba yang pertama. Oke, udah. Oke, ingredient cost-nya. Oke, udah. Build time-nya normal, langsung start creation aja. Yes. Oke. Tuh. Ini proses pembuatan ininya. Ramennya. Enak kayaknya ya. Kalau lihat-lihat. Wih, compatible bonus. Apa tuh? Oke, who do you want to put in charge in the fishing touch? Oke. Oh, ini buat kayak apa sih? Oh, ini aja nih. Dia kokinya. Abrakadabra. Oke. Oh, hidden flavor. Wih, nambah rasanya. Not bad buat permulaan. Oke. Oh, ada sistem levelnya juga ya. Oh, add topping tadi. Tiny meal soyu ramen. Oh, kita kasih nama gitu. Oh, add topping. Oh iya. Nah, di sini nih. Jadi kita bebas berkreasi. Mau misalkan tambahan menma, thin roast pork, chopped scallion, nori, wakame. Oke, kita kasih ini apa ya? Kayaknya nori deh. Soalnya lebih suka nori. Kita kasih di sini aja ya norinya. Wah, cantik banget nih. Oke. Oh, nambah apa tuh? Oh iya, di sini. Oh, kok nggak ada slotnya? Oke, udah nggak apa-apa. Ini apa sih tadi? Bentar dulu, back dulu. Kita coba kasih nggak ada namanya. Ini aja deh, ini corn ya. Kita kasih nama. Kasih corn, jagung. Ini besarnya gimana sih? Bisa besarnya kok, masalah? Nggak bisa ya? Yaudah. Simpan di tengah-tengah. Oke. Okay. Edit. Oh, jadi ini ada kayak nyambungnya gitu. Nyambung gimana? Susah jelasinnya. Jadi satu rasa gitu. Rasanya kompatibel. Oke. Kita kasih ini aja deh biar. Oh, toppingnya udah limit, udah batas ya. Udah. Gimana sih? Kita aja ya, kita kasih nama ya. Di mana namanya? Rename ya, ini sini rename. Kita kasih nama apa ya? Paramen aja ya, paramen. Guys, kalian paramex. Paramen ya. Oke. Okay. Skill apa itu? Idea completion. Oh, kayak udah kan? Oke, okay, complete. Let's invite some local customer. I'm so nervous. Oke. Okay. Oh, ini di tes dulu nih. Oh, oke. Okay. Oke.
Oh, kayaknya puas semuanya ya? Wah, cocok nih. Gue cocok kayaknya jadi penjual ramen. Eh, tapi oh nggak apa-apa. Ada oh ada sistem ranknya ya. Oke. Okay. Well done. Oke, okay, oke, okay, lagi ramen. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oh, apa yang lupa? Sip, money to get started. Oke. Okay. Mau kita kasih uang 25.000. Oke. Okay. Oh, ada yang mau beli nih. Oh iya. Irasaimasen. Kan kayak orang-orang Jepang gitu kan. Oke. Okay. Apa tuh? They will. Oke. Oh. Jadi katanya kalau misalkan kita naikin si skill ininya apa para pelayan kita, jadi buat layanin orang-orang yang di sininya lebih cepat gitu. Pelanggannya lebih cepat. Oke. Okay. Oh, berita nih. Aha. Ya udahlah ya. Oke. Okay. Oke, okay, mana nih kok nggak datang ya? Oke, okay, pelanggan kedua, oh pelanggan ketiga maksud saya, paramen, paramen. Oke, okay. Kita coba apa nih? Oh, staff listnya ya kandidat, newbie cook. Oh ini buat kayak pencarian ini ya, pegawai ya. Ah nanti aja deh kita ke. Oke, okay. Oh ini nih, kita bisa bikin lagi. Oke, okay, kita bikin lagi aja. Make ramen. Oke, okay. Kita coba jangan yang soyu, miso, miso. Mie-nya kita coba yang mana, kuriwol teh. Oh ini kuriwol, kurli. Oke, okay. Aha, iya, udah, aja ya. Ranknya masih F ya, tapi harganya udah E. Oke. Okay. Oh kita kasih ini aja. Set. Taro. Iya. Yeah. Twin Widi. Masih F, tapi kayak rasanya itu yang richness yang di sana yang di atas udah E. Oke, okay. Oh SB-nya oh di rank 2. Seru, pasti seru game ini. Jadi kita di ceritanya itu dibawa masuk gitu. Kayak kita bener-bener jualan ramen. More topping. Oh. Oke, okay, kita. Oke. Okay. Oh, jadi kita tadi kan cuma 2 topping, sekarang bisa 3. Oke okay, mantap. Oh kita belum kita kasih topping ya. Oke okay. Siap. Oh kita kasih topping dulu. Memang. Oh nambah duit itu ya. Ini 100 ya. Flavor okay. Nah, ini mantap nih. Kita kasih ini aja lah. Kita geser. Ini geser-geser gimana sih. Oh ini. Oh oke okay. Simpan sini. Oke okay. Harganya langsung deh ya. Gak apa-apa. Oh volume 1 aktif. Oh, kita kasih entah ini apa namanya. Oh ini Menma namanya ya. Ini Menma. Kita kasih sini aja. Bawa aja deh. Sini aja deh. Oke okay. Oke okay. Oke okay, aromanya jadi dari 18. Jadi 18. Fearless. Mau nyambung juga katanya. Oh ini dia. Oh kita kasih ini aja deh. Kita kasih di sini. Nah enggak di sini. Nah di sini. Hup. Oke. Sah, udah jadi health. Oh sehat nih. Oh jelas sehat lah. Pasti mentingin customer. Refreshing. Oh jelas. Ini rempah-rempah asli loh. Aduh kok jadi lapar ya. Oke okay, rename kita. Ya udahlah kasih ini aja ya. Confirm aja. Complete. Oke okay. Oh dinilai lagi nih makanannya. Oke okay. Oh ini biasa aja nih. Apa? I like it. Oh siap. Oke okay. Oh masih F ya. Apa-apa lah.
Oke. Oh, bisa dekor juga ya? Oh, tapi kayaknya uang kita hemat-hemat dulu aja. Bos, oke. You are starting, oke. Get nice party, oke. Aha. Oke. Sales menu. Oh, vending mesin ya. Paling bonus apa sih? Oh, enggak ada ya. Oh, tadi gimana sih? On your disk. Oh. Pelanggannya lumayan rame. Irasemasen, irasemasen. Oh, pumpkin product. Oke. Ya, 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 Pak, ya, Pak. Rame ya. Kita ngapain ya sekarang? Kita coba ke side-nya apa? Tadi ada side ya? Apa sih itu side ya? Side menu. Oh. Ada side menu juga ya. Oke, kita dekor. Tempat masuknya kita udah itu ya. Oke. Kita equip coba ada apa aja. Oke, udah. Bisa ditambahin apa sih? Aha. Oh, belum ada yang kebuka. Oke. Untuk sementara gini aja dulu. Kita kumpul-kumpul uang dulu dari penjualan ramennya. Ini kedainya lumayan rame ya. Oke. Sebenarnya game ini besutan dari developer Kairosoft. Dan jujur, developer game Kairosoft itu hampir semua game yang dikelola sama Kairosoft rame-rame semua. Salah satunya ini, The Ramen Sensei. Dan jujur, rata-rata yang bikin gua senengnya itu adalah si gamenya itu offline, grafiknya retro, dan gameplaynya menarik. Jadi ada feelnya gitu. Oke. Buat new, ada mi baru nih. Apa katanya? Ini gimana sih ngeceknya ya? Mi baru ya? Gak ada ya. Oke, rame. Oke. Best equipment. Oke. Oke, kita kasih bangku ya. Oh iya. Kita jadi bisa habisin poin yang warna merah di atas itu buat ini kayaknya topping atau apa ya? Egg yolk. Kuning telur kan Naruto. Oh, Naruto Shippuden nih. Naruto Shippuden. Oh, Naruto Maki coba aja ya. Perform. Oke. In progress. Siapa? Rank bonus. More advancement. Oh, ranknya masih belum itu ya. Ya udah. Oh. Oke. Kita bisa pindah tempat juga. Tapi kita masih nyaman di sini. Kita kumpulin uang dulu aja. Santai. Sales, oke. Kok ini min ya? Oh, lumayan rame gitu. Oke. Oh, bos. Oke. Oke. Oh, ini apa sih? Oh iya, bangku ya. Kita kasih ini. Oke, biar nggak capek. Kok ada tempat istirahat siapa? Pembak. Oke. Mantap. Kebanyakan pegawai ya. Oke. Overall gameplaynya rame banget. Serius rame banget. Ini game compact banget. Kalian bisa mainin di mana-mana tanpa koneksi internet. Ya secara lah ya orang-orang Indonesia itu fakir kota. Cocok banget buat kalian yang suka main game-game simulation kayak gini. Mungkin cukup sekian buat gameplaynya. Mungkin bakal lanjut lagi. Oh, ini udah malam ya. Oh, iya. Terus. Iya. Oh, mau tutup ini. Udah, pulang. Mau tutup nih. Ya, mungkin cukup sekian ya gameplaynya. Sangat menarik. Cocok buat kalian. Bye-bye.